Salah satu pondok durian yang selalu ramai dikunjungi pembeli adalah Viva Pondok Durian. Jeffrey, salah satu karyawan Viva Pondok Durian, mengaku stok buah diperoleh dari daerah di luar Pekanbaru seperti Sumbar dan Medan. Viva Pondok Durian selalu memilih stok buah yang paling sedikit 300 buah sampai 500 buah per hari. Pelanggan Viva Pondok Durian tidak hanya penikmat buah saja, tetapi juga beberapa dari kalangan pengusaha. Untuk urusan harga, biasanya ditentukan dari ukuran buah duriannya. Semakin besar buah, semakin mahal harganya. Untuk ukuran standar, Viva Pondok Durian biasa mematok harga paling rendah Rp30.000 per buah dan paling besar sampai Rp90.000 hingga Rp100.000 per buah. Dengan harga tersebut, pelanggan diberi jaminan apabila buah busuk atau tidak manis bisa ditukarkan dengan buah yang lain. Untuk pembeli yang makan di tempat, biasanya menikmati durian dengan campuran ketan. Harga untuk satu porsi ketan Rp8.000 saja. Selain itu, di Viva Pondok Durian juga memanjakan konsumen dengan beberapa makanan olahan durian, seperti pancake durian, daging durian, jus durian, sop durian, es krim durian, serta cendol durian. Masing-masing makanan olahan durian ini juga dibanderol dengan harga yang cukup bersahabat. Durian, ya. Makan durian, ya. Cendol durian, sama es krim durian. Es krim durian, ya. Itu di harga berapa per kota itu, Pak? Gimana, Pak? Di harga berapa per kota? Duriannya 80.000 per kota. 80.000. Berarti bisa dikirim ke luar kota gitu? Bisa. Nah, bagi Anda penggemar durian, jangan khawatir tidak bisa menikmati durian kapan kita mau. Meskipun tidak musim durian, stok buah durian dijamin tidak pernah habis di Viva Pondok Durian yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 502 Blok A ini. Asrul Harap, Kilas 7 menginformasikan dari Pekanbaru Riau.